¡Papá! 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 ¡Ey, ¡Papá! 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 Sí, madre mía. Yang sendiri yang keluar tapi tak tahu sama ada kena culik ataupun dia sendiri yang lari. Itu dia orang kata Mak. Hilang akal bang. Ayah nak lari ke mana, dia tak ke mana pun. Tak ada Aisyah pun tahu yang ayah dilarikan orang itu aja. Tolonglah buat sesuatu, Abang. Aisyah takut kalau jadi apa-apa dekat ayah, jadi benda buruk dekat ayah. Abang fikir tak semua tu? Mesti Abang tak fikir semua tu kan? Syah, Abang fikir semua tu. Kita nak cari kat mana, Syah? Kita nak mula dari mana? Ya Allah, dia hilang macam tu, kita nak jejak dari mana? Apalah balanya semua ni? Syah, Syah. Hei, tak boleh macam ni. Abang dah beritahu macam-macam lah dekat mereka. Dia orang cakap kalau ada apa-apa nanti, dia orang akan beritahu balik kat kita. Buat masa ni itu je lah kita boleh buat, Syah. Tak kena tunggu saja, jom lah pergi cari Abang. Tak kira malam pun malam lah. Masuk sini, berhenti sini, Ucup. Okey, sayang. Do you want anything? Anything, Mom. I'm starving. Yeah, okey, okey. Ucup, ambil duit ni. Pergi beli makanan dekat situ. Sekejap. Ya, ingat tau. Jangan sampai siapa-siapa syak. Sekejap, sayang. Sibuk buat apa? Abang kau banyak kali pun tak nak jawab. Takkan sibuk sampai tak boleh angkat telefon? Saya memang sengaja tak nak angkat keluar, Abang. Okey, kenapa? Selagi Abang tak selesaikan masalah ni, selagi itu saya tak nak jumpa dengan Abang. Selesaikan masalah apanya? Abang dah bagi balik ayam pada ibu dengan ayah kandung dia. Apa lagi Zuna? Sekarang ni, sayang buat benda tu memang betul ikhlas ke atau sebab su? Eh, tak payah nak cerita pasal ikhlas lah sekarang ni. So, Abang sayang su tau. Abang tak nak kehilangan su. Abang nak kahwin dengan su. Syah, lihat telefon.
Waalaikumsalam. Yalah. Tengah tunggu dia. Dia orang cakap kalau ada apa-apa dia orang bagi tahu balik. Tengah tunggu lagi tu. Ayah dah buat report polis belum? Dah, ayah dah buat dah. Ayah dah bagi tahu orang kawasan ni sekali dengan orang kampung kita. Ibu macam mana ya? Okey. Ibu. Ibu nangis ah. Ayah tengok-tengokkan ibu eh. Insya-Allah sama-sama nanti kita jumpa ayah. Insya-Allah. Yalah. Assalamualaikum ya. Abang. Ya. Jom kita keluar cari ayah. Nak cari kat mana? Dia orang bagi tahu kena tunggu kan. Apa-apa dia orang kau balik. Saya takutlah. Sabar. Kena sabarlah. Saya takutkanlah kan ayah. Syah. Semua orang tengah usaha cari. Semua orang, Syah. Kita bukannya tahu kat mana. Abang, jomlah abang. Jomlah kita pergi cari ayah. Jom abang. Jom. Terus berlalu. Kau sedari dirimu disayangi hanya karena aku merasa bersamamu. Janganlah kau meragui kewujudannya. Kampung. Tak apalah, Kak Ayah cakap tunggu je kat sini. Kalau ada apa-apa nanti dia call. Ayah cakap macam tu sebab tak nak buat kita risau. Mana kita tahu apa jadi kat sana. Kenapa degil sangat ni? Biarlah. Nak balik jugalah. Ke mana? Naik kampung lah. Daripada aku tersalung ni, satu apa pun dia jadi. Yelah, ya. Okey. Kita cari ayah sama-sama. Kasih Alung call Su dulu. Cepatlah. Hello, Su. Apa? Ayang hilang? Macam mana boleh hilang? Itulah, aku pun tak tahu. Sebab tu aku dengan adik aku nak balik kampung ni. Okey, tak apa. Kau jangan risau eh. Nanti aku info lecturer. Okey, terima kasih, Su. Okey, kau take care tau. Bye. Okey, bye. Hasan. Ayang hilang. Hilang ke mana? Alung tertinggal telefon. Kejap. Alung. Kejap. Macam mana boleh terlupa pula? Cepatlah sikit. Long. Ya, Lia. Kau nak balik kampung ke? Tak adalah. Kita nak pergi shopping. Kita nak balik kampung. Ada kes semasa. Yalah. Ikut Pak Su balik sekali lah. Betul ke Pak Su? Betul lah. This is not my decision, okay? Pak Su bertanggungjawab atas kehilangan ayam. Kita sama-sama balik kampung, kita sama-sama cari ayam, nak? Syah lama tercerut kita cari ni. Tak jumpa-jumpa pun. Abang Aisyah tak nak berhenti. Aisyah tetap nak cari juga ayah. Aisyah tetap nak cari juga ayah. Aisyah tak nak berhenti, Abang. Iya. Tapi kita nak cari kat mana, Aisyah? Saya suntuk kita cari ni. Sekarang ni Abang rasa baik kita balik dulu. Mana tahu apa buat. Ayah balik. Abang tak nak. Aisyah nak cari juga ayah. Aisyah takut kalau jadi apa-apa juga ayah. Aisyah. Kita tengah cari ni. Kita usah. Kita boleh tawakal. InsyaAllah. Ayah tak ada apa-apa dah. Tak, Abang. Jom cari. Ya. Cepatlah. Ya. Kita cari. Mana yang pergi? Pijah! Syah. Pijah!
Hey, Mak! Jerit terpekik terlolong depan rumah aku. Apa kau nak? Mak, mana ayang? Mak, mana ayang? Mana aku tahu? Mak, tolonglah Mak. Kalau ayang tak ada dengan Mak, mesti ada dengan Tijah. Tijah! Tijah tak ada lah. Kamu Tijah kat mana, Mak? Kenapa? Ha? Kau orang berdua ni kenapa nak tuduh-tuduh Tijah apa benda lagi ni? Mak, kalau dia tak ambil ayah, takkan Tijah nak menyorok? Mak, 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 bagi tahu je lah Tijah kat mana. Kau orang berdua ni memang tak pandai jaga anak. Kau tahu sendiri kan? Sebab itu si ayang benci dekat kau orang. Entah-entah ke dia dah lari. Takkan beranilah, Mak. Tu budak lagi. Hei, budak sekarang ni bukannya bodoh macam bini kau ni. Kalau dia tak suka, dia berambus pada bangkau. Mak, tipu, Mak. Mana Tijah? Tijah! Tijah! Hei, kau dia. Sebelum aku panggil polis hambat kau laki bini, lebih baik kau berambus. Kau bawa bini kau berambus! Abang Tijah dekat ini. Dalam. Tijah, keluar Tijah! Berambus aku kata! Kau hajar dengan aku. Tijah, kenapa Syah. Kau Tijah? Syah! Kau nak makan ni? Balik! Kau balik! Abang, saya tahu. Kau balik! Kau balik! Kau makan kasut kau dengan aku. Ajar main tuduh-tuduh aku, ya? Kau ingat kau dah kaya, kau nak belagak dengan aku? Puih! Stay sini untuk sementara waktu, right? I thought we are staying with Wan. No, cannot. Rumah Wan bahaya. Takut nanti perempuan jahat tu datang kacau you macam mana. You not? I don't mind staying here as long as you are with me, right? Yeah, I can stay sini dengan you. Don't worry, okay? So now, you go in first. Come. Come, sayang. Tak nak, I am takut. Please, jangan macam ni. You masuk dulu. Tak nak, ayam takut. Oh, okey. Lupa my phone dekat dalam dengan my handbag tertinggal dalam van. You masuk dulu, nanti kita jumpa dekat dalam. Okey, sayang ke? Yes. Good. It's my girl. Very good. Okey, sayang. You stay there. Sorry, I have to do this because I love you. Mom! I'll come back soon. Bye! Mom! Ambil duit ni, beli makanan untuk ayang. Kalau aku dapat tahu dia lapar ke bulu tak makan, kau siap kau mati aku kerjakan. Pih. Buruk malam-malam ni. Tijah? Tok. Ha, Mat. Kau dari mana? Dari seberang sungai sana tu, ha. Dengan Nik, dengan Basya tadi. Manalah tahu kau terjumpa budak ayang tu. Ada ke? Aku pun heranlah. Macam mana dengan tiba-tiba budak tu boleh hilang? Macam nak pecah jantung si Halim dengan Aisyah masa bagi tahu kita hal ni. Aku pun kesian kat dia orang berdua tu. Tak habis-habis masalah. Niang, kau dah pergi tengok rumah dah? Dah. Tak ada apa pun sana. Tak jumpa. Ibu! 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 Ibu!
Tija, kau lagi mana ni? Hei, mak tengok sejak 2-3 hari ni, lain macamnya kau. Mak bangun pagi, kau dah hilang. Kadang mak bangun, kau baru balik. Buat apa? Cari Bakri. Jumpa? Tija, kamu pergi cari Bakri ke kamu pergi rumah Aisyah? Pergi rumah Kak Aisyah sebab apa? Cari ayang. Cari ayang? Tija, kau tahu dah. Satu kampung tu dah kecoh. Ha, dia orang semua datang kemari pagi-pagi mencari ayang. Ayang hilang ke, Mak? Macam mana dia boleh hilang, Mak? Ya Allah, dia ni tak jaga ayang betul-betul ke, Mak? Macam mana boleh hilang? Ya Allah. Tija, Mak tak heran kalau ayang tu hilang dari tangan dia orang tau. Tapi apa yang Mak risau ni? Tija tau. Takut kau buat benda-benda yang tak elok di belakang Mak. Mak, Mak janganlah. Mak janganlah sama macam orang lain juga tuduh Tija, Mak. Tak baik. Tija, takkanlah Tija nak culi ayang dia. Ya Allah, Tija sayang ayang tu, Mak. Takkanlah Tija nak rampas ayang tu pula. Takkan nak culi dia, Mak. Mak tak nak terlibat dalam hal ni, Tija. Tapi apa yang Mak tak hendak, Mak takut kau merosakkan apa yang Mak dah rancang. Macam mana ayang boleh hilang ni, Mak? Ya Allah. Kalau malam, saya ingat saya minta diri dulu. Balik malam ni juga ke? Saya ingat saya nak check mana-mana hotel murah kat depan tu sampai kita jumpa ayang balik. Tak balik rumah, Mak? Nak cerita pun berat. Tak apa, tak payah cerita lah. Kamu faham. Tapi Bakri rasanya kalau sampai nak tidur hotel tu tak payahlah. Tidur sini je lah. Tak apalah, tak apa. Tak apa, depan tu ada banyak hotel murah. Takkan adik puas ni datang tak boleh tidur sini? Rina, tolong ni siapkan bilik untuk Pak Su. Tak nak tidur rumah singa ke? Hey. Okey, consider done. Betul ke ni, Pak? Saya tak kisah, Pak. Tak apa. Okay, tak apa. Alah, kau ni. Tak maaflah pasal kau. Budak-budak. Tidur sini je lah kau ni pun. Ayah. Ayah mau minta maaf ya. Mam bukan sengaja nak letak ayang ke tempat macam tu. Mam takkan letak ayang ke tempat macam tu sebab mam sayang ayang. Mam janji dengan ayang.
Nanti Mama akan bawa Ayang lari jauh, jauh daripada tempat tu. Kita jauh daripada semua orang. Mam janji. Mam sayang Ayang. Mam sayang Ayang. Mam sayang Ayang. You sekarang ni nak cari salah I ke apa? I bukan nak cari salah you. I sebagai suami, I tanya you soalan-soalan ni. I berhak. Ya, I tahu you suami I. I tahu. Tapi sedang cerita, you cakap dengan I sebab I tak boleh mengandung. You cuba cari alasan kan? Tapi... Eh, apa benda ni? You ni, I tanya you. Pasal kamu jawab you. Ya! Ya! I tahu kekurangan I. I tak boleh mengandung. Hari-hari I cuba tapi tak tahu kan? Apa benda ni? Lepas! 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 Sayang, astagfirullahaladzim. Okay, I'm sorry. I'm sorry. You, please, please, I'm sorry. I'm sorry, okay, okay. Okay, I silap. Silap, I. Ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu kami mohon ampun di atas segala kelalaianku menyempurnakan tugasku sebagai hamba-Mu. Aku juga gagal menjadi seorang suami yang baik. Andainya ini balasan-Mu, aku redha, ya Allah. Namun aku pohonkan belas kasihan-Mu, ya Allah. Tolonglah lancarkan semua perjalananku selepas ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku lakukan. Ya. Nak ke mana pagi-pagi ni? Keluar kejap. Ada hal. Tija, mak tengok kamu dalam sehari dua ni. Lain macam-macam. Ada sembunyikan apa-apa daripada mak? Tak ada. Tak ada apa-apa. Kalau tidak ada masalah, bagi tahu mak. Ha, mak boleh bantu. Mak, kalau tidak ada hal pun, tidak boleh selesaikan sendiri. Mak tak payah susah, ya? Ni, malam tadi, mak dengar tidak mengarung, kan? Kenapa? Hei, jauh mana? Tak ada lah. Alia cakap dengan Abang Bakri mengajar tempat sama dia belajar. Saya akan bawa pindah tempat tu. Saya kagum dengan Abang ni lah. Yeah? Walaupun boleh jumpa Ayang lagi, tapi Abang nampak tenang. Ada masalah ke tak ada masalah? Muka Abang tenang ke? Tuan bagi dugaan ni macam-macam bentuk, Bakri. Bila dah sampai ke tahap ni, Abang serah je lah. Abang percaya yang Allah akan jaga yang baik-baik. InsyaAllah. Sama ada dia betul sesat ataupun ada orang yang tengah melindung dia lah. Saya sendiri pernah sesat, bang. Saya gagal jalankan tugas saya sebagai seorang suami. Gagal menjadi seorang suami yang baik. Gagal menjaga Kat. Abang sebenarnya dah dapat agak yang Bakri memang ada masalah dengan Tija.
Saya tak pernah anggap saya sebagai suami dia. Saya tak pernah rasa saya, macam saya ni suami dia. Besar dugaan sebagainya. Sekarang kita pulang ke Bakri. Fikirlah. Ya? Hei! Apa sah? Kau orang berdua dah gila, ya? Kalau tak suka dengan aku, kau jangan alang-alang aku. Kita orang tak inginlah, kawan. Kita orang tahu undang-undang. Kau bercakap pasal undang-undang? Kalau kau buat repot pulih, kau dua kena tangkap tau. Kita orang cakaplah kita orang kawan sebab orang palsukan dokumen adik kita orang. Angah dah. Angah dah. Wan, kita orang datang baik-baik ni sebab nak tahu mana ayang tu je. Aku tak tahu. Wan, tolonglah Wan demi ibu. Anak Wan juga kan? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Gila kan satu keluarga nak bunuh aku pula. Jomlah. Balik. No, tak boleh. Nanti kalau ayang balik, nanti ayang kena duduk rumah ayah dengan ibu ayang. Ayang nak ke duduk rumah tu? Mam tidurlah sini. Ayang takut duduk sini seseorang. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Mam janji dengan ayang tempat ni selamat. Tak ada hantu pun. Duduk sini je, okey? Mam, please. Mam. Mam, please. Mam, please. Mam. Mom. I janji dengan you untuk malam ni je. Tapi subuh nanti I kena balik. Okey. Do you love me, darling? Jangan menangis, ya. Mak Cik Ia pergi tolong sekejap. Mak Cik Ia pergi minta tolong orang sekejap. Ya? Ah, tunggu sekejap. Okey. Saya heranlah tu. Sampai hari ini pun tak ada berita langsung pasal si Ayang tu. Tak ke manalah. Aku pun sian tengok Alim tu. Hari-hari telefon sini. Tanya perkembangan tentang anak dia tu dah jumpa ke belum? Tapi tu, ni hati ni tu berat mengatakan tak ada kejawal lain lagi tu. Ini kalau tak bukan Kak Oda ataupun Tija. Heish, kau ni jangan menuduh tanpa ada bukti yang kukuh. Berdosa, memfitnah namanya tu. Saya ni bukanlah nak memfitnah ataupun nak apa pun tu. Tapi cuba tu tengok riak wajah dia tu. Selamba je. Ha? Tak adalah rasa panik ke, gelisah ke. Tak ada kan? Betul juga. Abang Mat! Tok. Ayang tu, Abang Mat! Roya, kenapa kau cungap-cungap ni? Ayanglah. Ayang kenapa? Ya, dah jumpa ayang. Kat mana? Kat ujung kampung. Cepatlah tu. Mat, kita panggil tiga orang kampung. Ikut kita sini. Cepat. Mari. Ya.
Ayang. Ayang. Ayang, mak. Makcik. Jom, 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 ikut makcik yang balik, ya. Ha? Bukan nak kurung ayang lagi. Ayang? Buat apa nak kurung ayang? Ayang bukan binatang. Ayang manusia. Dah, dah, dah. Tak mau nangis. Jom kita balik, ya. Ikut makcik, ya. Jom. Betul ke, bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di, bang, bang. Ada kat sebelah saya, bang? Ada, ada, ada. Ah. Abang tunggu situ, bang. Saya datang sekarang. Saya datang sekarang. Ya, ya. Waalaikumsalam, bang. Syah, dia orang dah jumpa ayang, Syah. Hah? Dah jumpa dah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Dia orang dah jumpa. Abang dah cakap. Abang dah cakap. Alhamdulillah, ya Allah. Ya. Kamu nak ke mana? Hei, tak pernah lekat di rumah langsung. Tija nak keluar sekejap, nak pergi ambil angin. Mak tengok Tija ni langsung tak risau anak hilang, ya. Orang kampung sibuk mencari si ayang. Ha? Yang kamu ni tak fikir langsung pasal tu. Abang mak nak Tija buat apa, mak? Mak nak Tija sedih-sedih hari-hari. Nanti kan Tija sedih menangis kan, mak pula risau. Yalah, yang hilang tu ayang anak kamu, bukan anak orang lain. Assalamualaikum. Siapa pula tu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayang. 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 Hati dulu. Jangan kau sentuh lagi dia. Ayah, sampai tak makan bahan-bahan yang hilang. Sekarang biar dia pilih sendiri nak tinggal dengan siapa. Tak boleh tuan dengan saya. Ayang. Ayang, sekarang terserah pada ayang. Buat pilihan. Nak tinggal dengan Mama Tija ataupun dengan ibu. Cakap, ayang. Cakap. Ayang, cakap, sayang. Cakap. Ibu. Macam tu. Aku kalau buat report pasal kau, sia-sia kau masuk lokap nanti. Nah, aku tak pernah redha dengan apa yang kau ada. Engkau ni tak ubah si kudung dapat cincin. Anak beranak jakun tak pernah kaya, kan? Ayah nak minta maaf. Selama ni baru ayang sedar, ayang selalu buat ibu sedih. Hei, ayang. Ibu tak pernah salahkan ayah atas apa yang terjadi, tahu? Semua yang jadi ni semua kepada Allah. Dan pasti ada ganjaran dia. Hmm? Sayang ibu. Oh, la la la. Ah, dah, jom. Eh? Apa yang kamu berdua buat ke sini? Boleh tunjuk IC ataupun kad kahwin? Kad kahwin.